A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu yatiman dza maqrabah aw miskinan dza matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة عليهم نار مؤصدة. Membangun generasi Islam di era modern ini adalah dengan pendidikan.
akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah adatul iroda, sesuatu yang telah menjadi kebiasaan. Akhlak merupakan pemberian dari Allah SWT kepada makhluk pilihan seperti manusia, dan di mana akhlak harus dibimbing dan diarahkan ke jalan yang benar, jalan yang lurus menurut Islam. Lalu, bagaimana cara membangun akhlak pemuda Islam? Luqmanul Hakim, seorang pemberi nasihat, memberikan petunjuk bagaimana cara membangun akhlak yang baik dalam Islam, yaitu dengan cara mengetahui apa pondasi akhlak seorang muslim. Lalu, apa itu pondasi akhlak seorang muslim? Pondasi akhlak seorang muslim ialah akhlak yang akidah yang benar, akidah yang lurus. Sebagaimana nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang tercantum dalam Quran surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, sambil godok buat zaman ekorok kulokin tetap semantan.